prosesnya soalnya di karena website kan mau arsip jadi kita bisa senang nah, yang di dalam belum dibongkar nanti setelah pemasangan dak baru dibongkar yang di luar sudah dibongkar ini seperti yang di tengah bejirnya belum. Ini pembuangan limbah dari dak dua yang dibongkar diurugkan ke sini sehingga sudah relatif tertib. Tuh, ini tahapan yang sedang dikerjakan adalah mengurug ini barangka. Sini nanti akan dibongkar dan ini rencananya minggu ini dalam satu minggu mudah-mudahan besi-besi bekas dak lama ini sudah bisa dibongkar. Ini contoh besi hasil pembongkaran dari dak lama. Ini akan dilelang besi-besi pendeknya, besi yang panjang akan tetap dipakai lagi. Ini contoh barangka yang belum dipindahkan atau diurug ke tempat yang sedang dikerjakan. Nanti setelah Jumatan akan dilanjutkan ke kerjaannya. Itu kawan-kawan dan para pemirsa sekalian. Proses pembangunan ini walaupun berjalan diupayakan tidak mengganggu ibadah harian di masjid ini. Itu berjalan barusan pelaksanaan jumatan. Adapun untuk bahan-bahan material yang dipakai sebagai penyangga yang sudah dibongkar itu di sana. Nah, di ini sebagiannya kita lihat tuh ini jangankan karena akan dipakai lagi untuk lantai 2 ke lantai 3 di lantai 1 juga belum kan beberapa balak kolom belum. Itu kawan-kawan mohon doanya untuk pembangunan susara jalan ini bisa lancar. Itu pembukaan backisting seperti itu hasilnya. Backisting pinggir ini topiknya seperti itu. Topi backisting itu nah, ini yang lama akan dibongkar yang ini dekat topi yang ini akan dibongkar nah, topi yang atas sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.